Muslimin dan muslimat rahimahullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama pada pagi ini menunaikan solat fardu subuh berjamaah yang merupakan salah satu ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimahumullah, sesungguhnya pada akhir zaman akan diangkat daripada manusia ilmu, dan bersama-sama dengan ilmu akan diangkat daripada manusia sifat malu, sehinggakan pada akhir zaman manusia melakukan kerosakan dan kejahatan tanpa ada merasa malu. Dan perkara yang terakhir disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa perkara yang terakhir akan diangkat daripada umat ini adalah merupakan solat. Justeru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sedapat menunaikan solat fardu subuh berjamaah, yang mana solat fardu subuh berjamaah ini merupakan salah satu ibadah yang disebut di dalam hadis-hadis yang sahih bahawa orang yang melakukan solat subuh berjamaah wa huwa fi zimmatillah, maka dia berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia pulang ke rumah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, insyaAllah kita sambung diskusi dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad yang dikarang oleh Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari pada hadis Babul La'nul Kafir, bab perihal larangan dan tegahan daripada melaknat orang kafir. Al-Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Imam Bukhari, berkata Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dengan riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Sa'd Ad-Dausi yang meninggal pada tahun 27 Hijrah. Qala, qila ya Rasulullah, seseorang bertanya kepada Rasulullah, udu Allah ala al-musyrikin, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak melihat engkau mendoakan keburukan kepada orang-orang musyrikin. Maka berdoalah perkara-perkara azab kepada orang-orang musyrikin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni lam ub'asu la'anan walakin bu'istu rahmah. Hadis rawahu Muslim wa Ahmad wa ghairihi. Seseorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka mendapati orang-orang musyrikin mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghina Islam dan menghina orang-orang yang beriman, di dalam riwayat sirat orang-orang yang beriman pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh sebagai orang-orang yang fanatik. Para sahabat Nabi dituduh fanatik kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum dituduh sebagai orang-orang yang mengganas. Mereka itu dituduh sebagai memecah belah kaum musyrikin Mekah yang selama ini hidup aman damai di bawah ajaran agama jahiliyah. Orang-orang musyrikin menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran sesat yang telah memisahkan penduduk-penduduk Arab dan memecah belahkan cara hidup mereka. Ada tuduhan-tuduhan yang pelbagai ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ancaman-ancaman musuh apabila orang-orang musyrikin telah mengepung Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadakan pemulawan ke atas baginda dan kaum kerabat baginda Bani Hashim selama 3 tahun penuh. Dan orang-orang musyrikin terlibat dalam menyiksa umat Islam dan sebagainya. Dan begitu juga orang-orang musyrikin menghalau umat Islam daripada Mekah. Maka Nabi SAW diminta oleh para sahabat untuk mendoakan kehancuran dan kebinasaan kepada orang-orang kafir. Faqala Rasulullah, inni lam ub'asu la'ana, sesungguhnya Allah tidak mengutuskan aku kepada manusia sebagai seseorang yang melaknat orang ramai. Walakin
lubistu rahmah, tetapi aku dibangkitkan, diutuskan kepada umat ini sebagai rahmat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Imam An-Nawawi rahimahullah atau namanya Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah kepada Sahih Muslim, beliau menyebutkan bahawa sesungguhnya di antara rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir, mereka itu tidak diazab di atas muka bumi. Maka sebab itu kita tengok orang-orang yang jahat, yang zalim atas muka bumi ini dapat hidup senang lenang dalam keadaan mereka itu tidak ditimpa bala dan musibah, ditukar menjadi kera dan babi seperti umat-umat yang terdahulu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka berkata Imam An-Nawawi Yahya bin Sharaf An-Nawawi bahawa ini termasuk di antara rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa umat baginda tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maka sebab itu ada orang-orang kafir hidup senang lenang. Ada orang-orang yang tidak beriman boleh membina gedung-gedung kekayaan, memiliki kemewahan, sehingga hidup mereka itu dicemburui oleh orang-orang Islam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dan Al-Bukhari, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Ad-dunya sijnul mu'min, dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman, wa jannatul kafir, dan syurga bagi orang yang kafir. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka tak pelik tuan-tuan kalau kita tengok kiri dan kanan orang-orang senang. Biasanya orang-orang yang jahat, khususnya apabila mendekati hari kiamat. Disebut dalam hadis riwayat Ahmad bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, as'adan nas, orang yang paling bahagia ketika datangnya kiamat, al-lukah ibnu lukah, adalah orang yang celaka anak kepada orang yang celaka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat-dekat nak kiamat ni, orang yang paling happy hidup dia, yang paling senang lenang, yang paling seronok, yang paling enjoy, orang yang celaka anak orang yang celaka. Al-lukah bin lukah, lukah ni dalam bahasa Arab orang yang jahat, orang yang keji. Hak jenis ni tuan-tuan kita tengok dalam Instagram, kita tengok dalam Facebook mereka, kita tengok dalam mereka punya diary internet mereka. Hari ini duduk dekat Paris, makan roti sarapan pagi. Saat lagi tengah hari, makan tengah hari pula dekat mana? Dekat London. Saat lagi makan malam pula, naik kapal persiaran, pergi ke apa nama, Spanyol. Hak jenis pokok ni. Ujung bulan, PhD. Ujung bulan, PhD. Hak jenis ni tuan-tuan, hak jenis duk tipu rakyat, hak duk makan duit haram, hak jenis duduk ambil benda-benda yang salah, yang menganiaya manusia, orang-orang macam ni hidup senang. Bersesuaian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, dekat-dekat kiamat, orang yang paling enjoy di kalangan manusia, al-lukah ibn-lukah, orang jahat anak orang jahat. Maka sebab itu tak pelik dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi kata, ad-dunya sijnul mu'min, dunia ini penjara kepada orang yang beriman. Orang yang beriman macam dipenjara dekat dunia. Berkata benar orang musuh dia, berkata benar orang benci dia, buat amal makruf nahi munkar kena tangkap, melaksanakan apa yang Allah suruh dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah, dituduh sebagai pengganah, dituduh sebagai ekstremis. Manakala orang-orang yang kafir disanjung, dihormati, bebas melakukan apa saja. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, di antara rahmat kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak diazab atas muka bumi. Maka
sebab itu dalam hadis riwayat At-Tirmizi oleh Imam Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi dengan sanad yang sahih, beliau mengeluarkan hadis daripada Abu Hurairah bahawa seseorang mengadu kepada Nabi tentang kesusahan di dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah biqaumin khairan," apabila Allah menghendaki bagi seseorang satu kaum itu kebaikan, maka Allah akan menimpakan kepadanya kesusahan. Allah akan menimpakan kepadanya keburukan dan membalas dosa-dosanya di atas muka bumi. Maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak memiliki dosa sedikit pun. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nabi SAW diadu oleh seseorang tentang masalah di dunia. Ada orang mai jumpa Nabi, mengadu kat Nabi, "Ya Rasulullah, aku ada masalah banyak ni." Maka Nabi jawab, Nabi kata, "Sesungguhnya ada di kalangan hamba-hamba Allah satu kaum yang Allah cinta kepada mereka. Aradallahu bihi khairan," Allah nak kebaikan kepada mereka. Maka Allah timpakan musibah kepada mereka. Allah membalas dosa-dosa mereka, kesalahan mereka di dunia. Buat salah, sat lagi kena bala. Buat silap, sat lagi kena musibah. Buat kesalahan, sat lagi kena balas. Dekat dunia, mereka kena pembalasan di dunia. Supaya mereka bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat dalam keadaan tidak memiliki dosa sama sekali. Tak ada dosa sama sekali. Sebab itu ada di kalangan kita, tuan-tuan. Dia bangun subuh lambat. Sekali lagi, kereta tak start. Kereta tak start. Kena pergi hantar workshop, kena berjalan jauh, hantar workshop. Ni ada jadi sungguh. Ada orang kalau dia buat ibadat, dia tertinggal sikit ibadat dia atau lalai dalam mengingati Allah, sekali musibah kena dia. Musibah kena dia. Dan benda ini berlaku kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang-orang soleh. Dan disebut oleh Fudail bin Iyad. Siapa dia Fudail bin Iyad? Salah seorang ulama' masyhur, ulama' salafus soleh. Fudail bin Iyad rahimahullah, dia kata, "Kalau aku bermaksiat kepada Allah, satu hari aku bermaksiat kepada Allah, aku akan mendapati kesan dia kepada anak dan isteri aku dan binatang tungganganku." Orang-orang yang dekat dengan Allah ni, Allah bayar cash dekat dunia. Sebab tu tuan-tuan jangan salah faham. Orang yang Allah bayar cash dekat dunia bukan orang yang Allah tak sayang. Allah sayang. Sebab tu Allah bayar cash dekat dunia. Dia sakit, kena kanser, dah kena kanser, kena leukemia, dah kena leukemia, kena tipu pula. Dah kena tipu pula, duit pencen kena kebas pula. Dah duit pencen kena kebas, bercerai pula. Kadang-kadang ada di kalangan kita hidup dia malam. Sudah jatuh di tipu tangga, dilanggar lori di tengah hari. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pasal apa jadi macam ni? Allah kadang-kadang dia bayar cash atas dosa dia dekat dunia supaya bila dia mati, Allah sambut dia dalam keadaan tak ada dosa apa-apa, bersih. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang Allah inginkan kebaikan, man aradallahu bihim su'an, orang-orang yang Allah nak keburukan kepada mereka, ajjalallah, Allah tangguhkan, Allah tangguhkan. Orang-orang yang Allah inginkan keburukan kepada mereka, Allah tangguhkan azab sehingga pada hari kiamat, dan Allah bayar langsam. Allah bayar langsam. Allah bayar segala kejahatan dia secara penuh di hari kiamat dengan azab yang berganda-ganda. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan bahawa azab api neraka sangat dahsyat. Dalam hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih daripada Abdullah bin Umar bahawa sesungguhnya api neraka itu adalah lebih panas daripada api dunia sebanyak 69 kali ganda. Dan disebut dalam hadis yang sahih bahawa sekiranya Al-Hamim, Al-Hamim ni yang dalam Al-Quran Allah sebut Al-Hamim. Hamim ni
minuman atau makanan orang-orang yang berada di dalam api neraka. Dikatakan kalau dia jatuh, setitik al-hamim ni kalau jatuh atas muka bumi ni dalam hadis riwayat Ahmad, maka dunia dan isinya akan binasa terbakar. Macam meteorit. Punya dahsyat seksa neraka ni tuan-tuan. Maka orang-orang yang berdosa yang kat dunia ni Allah bagi senang lenang, Allah tak usik mereka, Allah tak usik. Allah tak sentuh mereka. Allah bayar cash di akhirat. Mereka akan mendapat seksa yang berganda-ganda. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau daripada Asqalan. Beliau mensyarahkan kitab Fathul Bari. Syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Dalam kitab Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau menyebut dalam hadis, syarahan hadis dari dalam riwayat Al-Bukhari berkenaan dengan azab bagi orang-orang yang munafik, dengan membawa riwayat daripada Imam Ibn Jarir At-Tabari. Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari menyebutkan bahawa sesungguhnya orang-orang munafik hanya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala setahun dua kali atau sekali. Maka sebab itu tuan-tuan kita heran, kadang-kadang kita tertanya-tanya, takkan orang-orang yang kaya-kaya, yang hebat-hebat, pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin tak pernah sedar akan kesusahan rakyat? Al-jawab, mereka memang tak sedar. Pasal apa? Pasal Allah tak uji mereka. Maka kata Ibn Jarir At-Tabari, Fir'aun sepanjang hayat dia tak pernah sakit. Tak pernah sakit. Riwayat daripada Ibn Jarir At-Tabari, dia kata Fir'aun sepanjang hayat dia tak pernah sakit. Seandainya Fir'aun pernah demam walaupun sekali, nescaya dia tidak akan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tu Fir'aun tu. Pasal apa dia boleh mengaku dirinya Fir'aun, dirinya Tuhan? Pasal dia tak pernah sakit. Allah tak pernah bagi dia sakit. Disebabkan tak pernah sakit, dia duk rasa dia hebat, dia kuat. Maka sebab tu dia mengaku dirinya Tuhan. Cuba kalau kena demam sekali. Kena demam sekali, terlantar atas katil. Aduh sakit, oh Tuhan. Tak mengaku Tuhan lah. Maka sebab tu kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, orang-orang munafik tak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali sekali atau dua kali setahun, sekadar untuk memberikan peluang kepada mereka bertaubat. Maka sebab itu kata Imam Sahal, apabila kamu tidak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka beristighfar dan bermuhasabah. Faltahtasib, bermuhasabahlah kamu, kerana dikhawatiri Allah telah mengabaikan kamu. So tuan-tuan, kalau kita kena uji, sebut Alhamdulillah. Dalam hadis yang sahih daripada riwayat Ibn Majah dan Abu Daud daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahawa Nabi SAW kalau menimpa pada diri baginda benda yang baik-baik, Nabi akan sebut Alhamdulillah bini'matihi tatimus salihah. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Dan kalau menimpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang buruk, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyebut Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala perkara. Atas segala urusan. Makna kata benda buruk pun Nabi puji Allah, benda baik pun Nabi puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, jangan sedih kalau kena bala atau musibah. Itu tanda Allah sayang dekat kita. Yang patut kita sedih kalau tak diuji, itu masalah. Hak tak uji ni masalah. Maka sebab tu Hasan Al-Basri jadi bimbang. Hasan Al-Basri disebut penghulu para tabi'in. Para tabi'in ni tuan-tuan, mereka adalah generasi selepas sahabat. Saya mencadangkan kepada diri saya dan tuan-tuan, pada zaman hari ini, zaman penuh dengan fitnah, cubalah tolong
diri sendiri dan keluarga tuan-tuan, baca kisah-kisah sahabat dan tabi'in kepada anak-anak dan keluarga. Ia boleh menambah iman, dan antara kitab yang bagus yang dikarang oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, Hayatul Sahabah. Baca kitab ni bagus. Para sahabat Nabi tuan-tuan, Masya Allah, sejarah hidup mereka boleh menghidupkan hati. Bagaimana Abdurrahman bin Auf, jutawan para sahabat. Tuan-tuan boleh ambil contoh dalam pelbagai segi. Tuan-tuan nak ambil contoh yang ke mana, semua boleh. Abdurrahman bin Auf, orang kita duk ambil Abdurrahman bin Auf pasal nak kaya. Kita mesti kaya macam Abdurrahman bin Auf, ha, buat M&M. Buat skim cepat kaya, guna nama Abdurrahman bin Auf. Tapi tak nak guna Abdurrahman bin Auf dari sudut ibadah. Abdurrahman bin Auf berpuasa sunat. Berpuasa sunat. Bila berpuasa sunat, dia minta anak dia Bilal. Anak dia, dia bagi nama Bilal, nama sahabat. Ini pun satu sunnah. Para sahabat Nabi bagi anak, bagi nama anak, nama-nama orang-orang soleh. Dia bagi nama anak dia, nama-nama sahabat Nabi yang soleh. Abdurrahman bin Auf, anak dia nama Bilal. Dia bagi nama anak dia, nama Bilal, sempena Bilal sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan macam kita, anak berubah nama pelik-pelik. Berubah nama orang putih. Ada berubah nama Daniel lah. Rayyan tak Rayyan. Rasyid tak Rasyid. Macam-macam lah. Tak salah tuan-tuan. Tapi, kalau boleh berubahlah nama anak yang mendoakan. Ada idola di belakang nama dia. Sunnah. Berubah nama anak-anak salih. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, salah seorang ahli syurah Umar bin Khattab, dia berpuasa sunat Isnin Khamis. Bila anak dia bawa makanan kepada dia, dia tengok anak dia bawa dengan susu kambing, dengan buah-buahan, dengan anggur, dengan apa nama roti, dengan daging untuk dia berbuka puasa, maka dia menangis. Dia kata, sesungguhnya ada orang yang lebih utama daripada aku, seperti Mus'ab bin Umair, telah diambil nyawa oleh Allah dalam keadaan apabila kami menutupi kepalanya akan terdedah kakinya, dan apabila kami menutupi kakinya akan terdedah kepalanya, dan dia lebih baik daripada aku dan telah mendahului aku. Maka aku khawatir dengan kesenangan yang Allah beri kepada aku ini menyebabkan aku akan tertinggal daripada menyertai mereka di hari kiamat. Maka menangis Abdurrahman bin Auf dan menyuruh anak dia sedekah makanan tersebut. Suruh sedekah makanan dia. Dan dia berbuka dengan air kosong saja. Ni Abdurrahman bin Auf. Kita duk ambil bab skim nak cepat kaya guna nama Abdurrahman bin Auf. Bab zuhud tak nak ambil Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, dia ada pekerja. Pekerja dia pakai baju yang lebih baik daripada baju yang dia pakai. Yang tu tak nak ambil pula Abdurrahman bin Auf. Ha, bila nak kaya-kaya, nak bubuh mahkota atas kepala, ambil Abdurrahman bin Auf. Nak kaya-kaya, bubuh Abdurrahman bin Auf. Tapi bila nak hidup zuhud, tak nak ambil Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, tuan-tuan, apabila dia membaca ayat Quran, dia akan menangis. Dan dia meninggal dunia dalam keadaan membaca ayat Al-Quran. Begitu juga Abdullah bin Umar dan lain-lain para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan ketika mana diriwayatkan daripada Masruq bin Ajda rahimahullah. Siapa dia Masruq? Ini pun seorang tabi'in. Tabi'in ni ada ramai tuan-tuan. Tabi'in ni siapa? Tabi'in ni anak murid kepada sahabat. Ada banyak buku-buku tabi'in yang tuan-tuan boleh baca. Antara tabi'in yang saya rasa tuan-tuan mungkin tak pernah dengar, seperti Masruq bin Ajda. Dia ni nama dia Masruq pasal apa? Pasal masa dia kanak-kanak, dia pernah kena culik. Orang Arab zaman dulu pun memang ada golongan penculik budak ni. Culik pergi jual jadi hamba. Masruq ni masa dia kanak-kanak, dia kena culik. Jadi mak bapak dia sedih. Mak bapak dia pergi berdoa dekat Kaabah, minta dekat Allah supaya pulangkan balik anak dia. Maka dengan izin Allah, anak dia dipulangkan di Kaabah. Maka digelar nama dia Masruq, orang yang pernah diculik. Dia murid kepada Aisyah dan para sahabat Nabi yang ramai. Masruq bin Ajda. Kata Masruq,
Satu hari dia duduk dekat kubur sahabat Nabi yang bernama Tamim Ad-Dari. Dia kata, inilah kubur Tamim Ad-Dari. Dia kata, pernah satu malam aku solat dengan Tamim Ad-Dari, dan Tamim Ad-Dari membaca ayat Allah. Tamim Ad-Dari ni salah seorang sahabat Nabi. Salah seorang sahabat Nabi nama dia Tamim Ad-Dari. Kata Masruk yang belajar dengan Tamim Ad-Dari, aku pernah solat malam dengan Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ni dia baca Quran. Tiba-tiba dia menangis. Dan dia menangis tu, dalam keadaan dia berdiri tu dia menangis sampai waktu subuh. Sampai waktu subuh. Berdiri solat malam tu, duk baca Quran, dia duk menangis tu sampai subuh. Dan kata Masruk lagi, aku pernah solat dengan Tamim Ad-Dari. Hari lain pula dia sujud, dan tengah sujud dia menangis sampai subuh. Dan pernah aku solat dengan dia ketika rokok, dia menangis sampai subuh. Inilah kubur Tamim Ad-Dari, sahabat Nabi. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, para sahabat Nabi ini, mereka mewarisi ilmu kepada tabi'in dan juga iman dan takwa. Maka sebab tu kita, tuan-tuan, masalah kita duduk mengaji ilmu saja, kita tak ambil takwa. Tutup guru kita ramai yang bertakwa, tapi kita tak ambil takwa, kita ambil ilmu saja. Sebab tu kita duduk bergaduh. Antara tabi'in yang masyhur, Abu Muslim Al-Qaulani. Ini satu lagi kisah tabi'in yang hebat. Disebut dalam kitab Siyar Alamun Nubala oleh Imam Az-Zahabi. Dia salah seorang perawi yang sahih. Nama dia ada dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam kitab-kitab sunan. Hebat ni. Abu Muslim Al-Qaulani. Sayyidina Umar sayang dekat dia. Dia meninggal pada tahun 62 Hijrah. Abu Muslim Al-Qaulani. Dia hidup masa Nabi SAW masih ada. Tapi dia tak sempat jumpa Nabi. Dia orang Yaman. Sebab jauh, Yaman dengan Mekah jauh. Masa Nabi masih hidup, dia telah ada. Dia sahabat, dia tabi'in yang hidup masa zaman Nabi SAW, tapi tak sempat jumpa Nabi. Dia beriman dengan Mu'az bin Jabal. Nabi hantar Mu'az bin Jabal pergi Yaman, dia beriman dengan Mu'az, utusan Nabi SAW. Nama Abu Muslim Al-Qaulani ni salah seorang tabi'in yang disebut sebagai wali Allah. Semua tabi'in ni wali Allah, tuan-tuan. Tapi dia ada karamah yang diceritakan dalam kisah-kisah yang banyak. Abu Muslim Al-Qaulani. Umat Islam yang sama seperti Ibrahim, tak dibakar oleh api. Apa cerita dia? Abu Muslim Al-Qaulani, tuan-tuan, dia bukan perangai macam kita. Dia seorang yang beriman kepada Allah dan sentiasa berkata benar. Maka orang tanya kepada Abu Muslim Al-Qaulani, macam mana nak dapat doa yang makbul? Dia kata, bila kamu berkata benar, maka Allah akan membenarkan doa kamu. So tuan-tuan, kalau nak doa kita benar, jangan cakap tipu. Orang yang benar dalam hidup dia, Allah membenarkan dia di langit. Malaikat-malaikat di langit akan membenarkan dia. Abu Muslim Al-Qaulani, tuan-tuan, pada zaman Abu Bakar As-Siddiq berlaku pemberontakan. Munculnya gerakan Nabi-Nabi palsu. Antaranya Al-Aswad Al-Adisi. Al-Aswad Al-Adisi ini, dia orang Yaman mengaku Nabi. Maka Abu Muslim Al-Qaulani ikut pergi berjihad lawan dengan Al-Aswad Al-Adisi. Dan bila Abu Muslim Al-Qaulani pergi berjihad lawan Al-Aswad ni, pasukan dia kalah. Sebab Al-Aswad ni dia ada pengikut yang ramai. Mula-mula pasukan dia kalah, Abu Muslim Al-Qaulani kena tangkap. Bila Abu Muslim Al-Qaulani kena tangkap, maka Al-Aswad paksa dia supaya beriman dengan Al-Aswad. Al-Aswad kata, maukah kamu mengaku aku ni Nabi Allah? Dengan selambanya, Abu Muslim Al-Qaulani korek telinga. Dia kata, hang kena cakap kuat sikit. Telinga aku ni bukan dengar sangat benda-benda yang tak elok. Dia buat lawak. Lepas tu, Al-Aswad kuat lagi, ulang lagi. Maukah engkau mengaku aku sebagai Nabi? Maka kata Abu Muslim Al-Qaulani,
telinga aku merasa sensitif mendengar benda-benda mengarut. Aku sakit telinga dengar benda-benda mengarut. Lebih kurang macam itulah maksudnya. Maka Al-Aswad jadi marah. Jadi marah dekat Abu Muslim Al-Qaulani. Apa dia buat? Dia campurkan Abu Muslim Al-Qaulani dalam api, dan dia buat unggun api yang besar. Campurkan Abu Muslim Al-Qaulani dalam api, dibakar. Macam mana kisah Nabi Allah Ibrahim AS. Dengan izin Allah, Abu Muslim Al-Qaulani tidak dibakar dan tidak dimudaratkan oleh api, dan disaksikan oleh pengikut-pengikut Al-Aswad Al-Anisi, menyebabkan ramai di kalangan mereka menarik diri, murtad daripada Aswad, kembali Muslim, kembali masuk Islam. Ni tabi'in hebat ni. Abu Muslim Al-Qaulani. Maka kemudian akibat daripada hal tersebut, bila berlaku serangan yang kedua, Al-Aswad Al-Anisi berjaya dikalahkan sebab pengikut dia dah lemah, dah hilang keyakinan terhadap Al-Aswad. Maka menang pasukan Islam, berjaya mengalahkan Al-Aswad Al-Anisi dan dia dibunuh. Maka Abu Muslim Al-Qaulani dibawa jumpa dengan Umar. Umar bawa jumpa dengan Abu Bakar. Abu Bakar peluk Abu Muslim Al-Qaulani. Umar peluk Abu Muslim Al-Qaulani dan memuji Allah kerana ada umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan kemuliaan karamah seperti Nabi Allah Ibrahim AS. Tak dibakar oleh api. Ini tuan-tuan, Abu Muslim Al-Qaulani. Dia meninggal pada tahun 62 Hijrah di Rom, ketika peperangan di Rom, berjihad dalam jihad di Rom. Banyak kisah tuan-tuan, Abu Muslim Al-Qaulani, doa dia makbul. Antaranya kisah yang disebut dalam kitab Al-Hilyah oleh Imam Abi Nu'aim. Abu Muslim Al-Qaulani ni, pada zaman Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini satu lagi kisah. Sahabat Nabi yang bernama Muawiyah, underrated, orang yang selalu dipandang rendah oleh orang Islam. Tuan-tuan, Sayyidina Muawiyah sahabat Nabi, tuan-tuan. Dia sahabat Nabi, jangan benci Muawiyah. Hanya orang Syiah yang benci Muawiyah. Sayyidina Muawiyah sahabat Nabi, penulis wahyu, orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah. Kata Qadi Ayat, kata Imam Ibn Hajar, kata Imam Ahmad bin Hanbal, apabila ditanya oleh Imam Abu Bakar, tanya Abu Bakar Al-Jazari, tanya kepada Imam Ahmad, siapakah lebih utama, Muawiyah ataupun Umar Abdul Aziz? Maka jawab Imam Ahmad bin Hanbal, debu kuda yang berada pada hidung kuda Muawiyah lebih utama daripada Umar bin Abdul Aziz. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sayyidina Muawiyah, ketika dia menjadi khalifah, Abu Muslim Al-Qaulani menziarahi dia. Dalam masjid, Muawiyah berkhutbah Jumaat. Khutbah Jumaat. Orang dulu-dulu, khutbah Jumaat bukan macam kita tuan. Kita khutbah Jumaat bukan main panjang. Sedangkan sunnah, khutbah Jumaat pendek, ringkas. Barulah tak menyusahkan orang. Ini khutbah Jumaat start 1:30, 2:30 baru habis. Orang nak pergi kerja, budak-budak nak pergi sekolah. Lepas tu dah panas. Sekarang ni El Nino, panas. Tok Imam tak payah duduk khutbah bawah aircon. Ni orang belakang. Dengan nak pergi kerja dengan panas, dia tak rahmat dengar masalahnya. Dalam sunnah, khutbah Jumaat pendek. Bahkan kalau kita tengok poster khutbah Nabi, Haji Wida'ah, khutbah Wida', khutbah terakhir Nabi di Padang Arafah. Khutbah yang paling penting dalam sejarah Islam. Khutbah terakhir Nabi di Padang Arafah. Orang kata khutbah last. Sepatutnya khutbah lah ni wasiat panjang. Tak panjang. Nabi khutbah lah Nabi pun tak panjang. Satu muka surat je. Boleh buat poster dekatkan dinding. Mana kata khutbah ni sifat dia bukan panjang-panjang. Pendek-pendek. Masalah kita tak ikut sunnah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ketika Muawiyah bagi khutbah. Dalam khutbah dia, Muawiyah menyebut bahawa sesungguhnya dia akan menahan harta kepada beberapa golongan yang tak
mereka tak memberi ketaatan kepada Muawiyah. Pada zaman Muawiyah ada beberapa grup kumpulan umat Islam yang tak nak sokong Muawiyah. So Muawiyah dalam khutbah dia, dia kata aku tidak akan memberikan harta Baitul Mal kepada golongan ni. Tak akan bagi bantuan kerajaan dia depa ni. Ibaratnya tak bagi beri lah, tak bagi beri. Siapa tak sokong aku tak bagi beri. Tak dapat beri. Lebih kurang macam itulah maksud dia kata Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Masa tu Muawiyah tengah khutbah. Tiba-tiba Abu Muslim Al-Qaulani dalam masjid, dia bangkit dalam khutbah. Dia bercakap dengan khatib. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, harta kerajaan bukan harta peribadi engkau. Engkau tidak boleh menahan pemberian kepada manusia, kepada orang ramai yang merupakan hak-hak mereka. Janganlah engkau menjadikan harta negara sebagai harta peribadi engkau. Abu Muslim Al-Qaulani bangkit dalam khutbah Jumaat. Kalau dalam masyarakat kita kena tangkap lah. Kita tak bagi cakap, orang kita bercakap atau khutbah Jumaat tak boleh. Memanglah tak boleh, tapi duk kutip derma boleh lah. Duk berjalan kutip derma boleh lah. Bergerak tak boleh, bercakap tak boleh, berjalan kutip derma boleh lah. Aduh, pening. Sedangkan Imam Syafi'i tak bagi. Tolak tu, tolak tu masjid pun kata kata Syekh Tok Guru kita, Tok Guru kita, Tok Guru Idris Al-Marbawi. Tok Guru kita Idris, Syekh Idris Al-Marbawi. Dalam kitab dia Bahrul Mazi, tolak tabuh masjid pun tak boleh. Lara pala Jumaat. Tapi Abu Muslim Al-Qaulani dia bangkit dalam masjid, dia menegur khalifah. Boleh. Dalam khutbah Jumaat, kalau khatib baca benda yang menyalahi syarak, kita boleh bangkit tegur. Boleh. Sabit dalam hadis. Dibuat oleh Ibnu Umar. Dibuat oleh Anas bin Malik. Maknanya kalau khatib baca hadis palsu, kalau khatib baca benda-benda yang salah, kita boleh tegur, bangkit tegur. Tapi siapa berani buat? Jadi viral satu Malaysia. Tak pasal-pasal kena ban. Tak boleh masuk masjid. Naknya. Tak boleh masuk negeri Johor, tak boleh. Muslimin dan Muslimat rahimakumullah. Abu Muslim Al-Qaulani dia bangkit dalam khutbah Jumaat. Dia kata, wahai khalifah, harta negara bukan harta peribadi engkau. Jangan menjadikan harta Baitul Mal milik keluarga engkau. Maka Sayyidina Muawiyah tengah khutbah tu, dia tinggal mimbar. Ceritanya ada dalam hadis sahih. Sayyidina Muawiyah tinggalkan mimbar, dia pergi ambil wuduk. Ceritanya ada dalam hadis sahih. Dia tinggalkan mimbar, dia pergi ambil wuduk. Kemudian dia solat 2 rakaat. Kemudian dia naik atas khutbah, sambung khutbah. Boleh kata, boleh kan ni ustaz? Dalam fiqh macam mana ni? Kena mengaji lagi. Kena mengaji lagi bab fiqh. Mana boleh? Maknanya sampai macam tu sekali, tengah duk khutbah dua ni, dia tinggal mimbar, dia pergi ambil wuduk. Bukan dia tak ada wuduk, dia ada wuduk. Tapi dia ambil lagi wuduk, kemudian dia solat 2 rakaat, betul dia naik atas mimbar. Maka dia kemudian dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan dia berkata, benar Abu Muslim Al-Qaulani, sesungguhnya aku pernah mendengar daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang merasa marah, marah, maka hendaklah dia mengambil wuduk dan solat 2 rakaat. Maka aku disebabkan teguran Abu Muslim tadi, aku jadi marah. Maka aku buat arahan Nabi, aku ambil wuduk, aku solat 2 rakaat. Itu peribadi seorang pemimpin yang berjiwa besar. Itu pemimpin yang berjiwa besar. Dia tak letupkan sifar dan sebagainya. Dia tak pergi tangkap, dia tak berbuat ISA. Dia tak tangkap orang. Sebaliknya dia pergi ambil wuduk, dia solat 2 rakaat, kemudian dia berkata dalam khutbah, benar Abu Muslim Al-Qaulani, harta negara bukan harta peribadi aku. Dan aku mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang marah, marah, dikuasai oleh marah, maka hendaklah dia meredakan kemarahan dia dengan air, mengambil wuduk dan menunaikan solat 2 rakaat. Maka aku buat seperti yang Nabi suruh. Tengah khutbah Jumaat tu, tuan-tuan. Tengah khutbah Jumaat tu. So muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebab tu kita kena faham Islam ni luas, luas. Kita yang menyempitkan Islam. Kita yang menyempitkan Islam. Jadi jangan tanya saya lah mazhab apa dia pakai. Dia sahabat Nabi, dia sahabat Nabi. Depa zaman sebelum mazhab lagi. Dia sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan.
Sebab tu saya nak sebut Abu Muslim Al-Qaulani, seorang tabi'in yang hebat, sampaikan sahabat-sahabat Nabi pun segan dengan dia. Dia meninggal pada zaman Yazid bin Muawiyah dalam peperangan di Rom ketika tahun 62 Hijrah. Antara satu kisah yang bersabit dengan isteri orang perempuan. Ini nasihat untuk orang perempuan. Abu Muslim Al-Qaulani, satu hari dia balik rumah dia. Tiba-tiba bila dia balik rumah, isteri dia beritahu dia. Isteri dia kata, engkau ni dihormati oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa engkau tak minta dekat Muawiyah supaya bagi subsidi, bagi bantuan kewangan kepada keluarga kita? Paling komen, Muawiyah boleh bagi pembantu atau hamba kepada engkau supaya boleh membantu engkau dalam kerja-kerja urusan hidup engkau. Maka bila dengar macam tu, Abu Muslim Al-Qaulani angkat tangan berdoa. Ya Allah, butakanlah mata orang yang menghasut isteri aku. Tu dia. Ini orang yang cerdik. Orang perempuan tuan-tuan, dia fitrah dia bagus. Kalau isteri kita buat perangai tak elok, itu kadang-kadang sebab dia terpengaruh dengan drama televisyen. Tutup estro. Ataupun dia terpengaruh dengan jiran-jiran. Kurung dia dalam rumah. Maksudnya orang perempuan ni fitrah dia bagus. Tapi kadang-kadang bila dia balik, kita balik rumah, tak pasal-pasal dia buat perangai. Kan? Itu mungkin sebab baru main Facebook lah. Duk tengok kawan-kawan dalam Facebook, ada beli telefon baru, tukar tirai baru, beli baju baru, dia pun teringin lah. Dia pula minta ke kita macam-macam. Dia terpengaruh dengan orang lain. Orang perempuan ni dia senang terpengaruh. Sebab tu dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sebut, golongan yang paling ramai mengikuti Dajjal adalah kaum wanita. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad, Nabi sebut dalam hadis yang sahih, ketika Dajjal muncul, yang paling ramai ikut Dajjal adalah kaum wanita. Sebab tu jaga ahli keluarga kita tuan-tuan daripada pengaruh yang negatif. Mereka senang ikut. Jadi Abu Muslim Al-Qaulani bila dia balik rumah, tiba-tiba isteri dia bagi cadangan. Kenapa tak pergi minta bantuan daripada Khalifah Muawiyah? Muawiyah segan kan? Dia terus angkat tangan. Ya Allah, butakanlah mata orang yang hasut bini aku. Tak pasal-pasal jiran sebelah rumah jadi buta. Kisah ni diriwayatkan oleh Imam Abi Nu'aim dengan sanad yang sahih. Ada orang sebelah rumah, isteri dia. Ada orang sebelah rumah, jiran sebelah rumah, perempuan tua. Duk main rumah isteri dia, duk bagi nasihat, duk bagi idea, ilham. Kenapa kau tak suruh suami kau minta bantuan dengan khalifah? Bukankah dia rapat dengan khalifah? Minta bantuan. Minta derma, minta beri, minta projek. Jadi bila Abu Muslim balik, isteri dia bagi cadangan pelik-pelik. Dia tahu ini bukan perangai sebenar isteri dia. Ini hasutan orang luar. Dia terus berdoa dekat Allah supaya butakan mata orang yang hasut isteri dia. Serta-merta ketika itu juga orang sebelah rumah jadi buta. Menjerit di sebelah rumah sebab buta. Tengah-tengah duduk makan malam jadi buta, tak nampak gelap. Maka bila kisah itu tersebar, maka tahulah perempuan sebelah rumah ni, jiran ni, dia telah berbuat dosa. Dia duduk menyebarkan benda-benda tak elok. Duduk sebar benda-benda tak elok. Duduk mengumpat, duduk pergi buat rumus-rumus. Duduk pergi hasut orang buat benda-benda tak elok. Maka dia pun meminta, merayu kepada Abu Muslim Al-Qaulani supaya minta kepada Allah kembalikan penglihatan dia. Dan Abu Muslim Al-Qaulani angkat tangan berdoa, ya Allah, kembalikan penglihatannya. Ketika itu juga mata dia celik balik. Muslimin dan Muslimat rahimakumullah, kisah ini dimuatkan dalam kitab Al-Hilyah Al-Awliyah wa Tabaqah Al-Asfiyah oleh Imam Abi Nu'aim Al-Asfahani dengan sanad yang sahih daripada para tabi'in. Maka Muslimin dan Muslimat rahimakumullah, sebelum kita mengakhiri tazkirah subuh pada pagi ini, maka saya sebut kepada diri saya dan tuan-tuan, untuk kita sama-sama mengenal kisah-kisah para sahabat dan tabi'in. Baca hadis-hadis, bukan setakat baca matan, baca sanad siapa perawi-perawi ini, sebab mereka bukan orang-orang sembarangan, bukan orang lekeh-lekeh. Ni perawi-perawi hadis ni tuan-tuan, kalau mereka ni lekeh, kalau mereka ni perangai macam kita tuan-tuan, hadis Nabi dah lama lingkup. Hadis Nabi dah lama lingkup tak dipakai. Sebab hadis Nabi boleh disampaikan kepada kita 1400 tahun sebab perawi-perawi ini semua siqah-siqah. Siqah ni maknanya warak, soleh, bertakwa kepada Allah, amanah dan dipercayai.
Kita ambil contoh Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis daripada Abdul Rahman bin Mahdi, daripada Waqi', daripada Abdul Rahman bin Mahdi. Siapa dia golongan ni? Ini semua tokoh-tokoh hebat. Imam Waqi' bin Jarrah, seseorang yang puasa sunat setiap hari selang sehari. Imam Waqi' bin Jarrah guru kepada Imam Al-Bukhari, tidak pernah meninggal salat malam selama 40 tahun dan mengkhatam Al-Quran setiap malam 2 kali. Jenis-jenis macam ni tuan-tuan, jenis perangai macam ni, jenis perangai macam ni yang menjadi perawi-perawi dalam hadis. Tapi kata Imam, kata para ulama, yang sahih bukan sehari 2 kali. Maaf, 2 hari sekali, saya silap. 2 hari sekali dia khatam Quran. 2 hari sekali khatam Quran. Imam Waqi' bin Jarrah. Ni, golongan macam ni tuan-tuan, duk khatam Quran 2 hari sekali. Solat malam selama 40 tahun tak pernah tinggal solat malam. Dan kata Waqi' bin Jarrah, selama 20 tahun, aku tidak pernah meninggalkan takbiratul ihram bersama dengan imam. Takbiratul ihram. Takbiratul ula dengan imam, takbiratul tamu dengan imam. 20 tahun tak pernah miss solat berjamaah tanpa masbuk, tanpa masbuk dengan imam. Kita boleh kata selama 20 tahun saya masbuk dengan imam. Dia selama 20 tahun tak pernah masbuk dengan imam. Takbiratul ula, takbiratul ihram dengan imam. Ni, Waqi' bin Jarrah. Jenis macam ni tuan-tuan yang duk meriwayatkan hadis. Yang ingatan dia begitu kuat. Kata Waqi' bin Jarrah, aku menghafal hadis Nabi sekitar 20 ribu hadis tanpa melihat tulisan. Tak perlu lihat buku. Abdul Rahman bin Mahdi menghafal 60 ribu hadis tanpa melihat buku, dan sepanjang hayat dia, Abdul Rahman bin Mahdi tak pernah menulis. Tak pernah tulis. Dan kata para ulama hadis, Abdul Rahman bin Mahdi bila dia masuk dalam pasar, dia kena tutup telinga. Tutup telinga. Sebab dia takut terhafal jualan-jualan orang di sebuah harga barang. Takut terhafal. Otak dia pun ni boleh tangkap everything. Boleh ingat. Abdul Rahman bin Mahdi. Ini semua tokoh-tokoh hadis yang hebat-hebat ni tuan-tuan. Abdul Rahman bin Mahdi dalam riwayat yang masyhur, dia hafal Quran dalam tempoh 2 bulan. Dia hafal Al-Quran dalam tempoh 2 bulan. Apa Quran? Ketika kanak-kanak, dia hafal Quran dalam tempoh 2 bulan. Jenis otak cepat. So, orang-orang macam ni tuan-tuan dalam riwayat-riwayat yang menjadi perawi-perawi hadis. Bukan orang macam kita lah. Maka sebab tu tuan-tuan, kita kenal peribadi-peribadi mereka, kita boleh menambah iman. Dapat menjadi motivasi. Dapat menjadi kekuatan dalam nak menghadapi ujian dan cabaran dalam hidup. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka sebelum kita mengakhiri kuliah subuh, maka saya sebut kepada diri saya dan tuan-tuan, untuk kita sama-sama bermuhasabah. Bahawa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, pernah ditanyakan kepada beliau, bagaimana mendapat doa yang makbul, mustajab. Sebab di antara sahabat Nabi, orang yang paling masyur doa dia mustajab, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehinggakan Umar terpaksa pecat dia. Umar pecat dia daripada menjadi gubernur Mesir. Sebab dia terlalu makbul doa dia. Dalam kitab Siyar Alamun Nubala, dalam kitab Al-Isti'ab, dalam kitab Al-Isabah fi Ma'rifati Sahabah dan lain-lain kitab tentang peribadi menakib Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Umar jadi bimbang dekat Sa'ad bin Abi Waqqas. Pasal apa? Pasal dia dilantik jadi gubernur di Mesir. Orang Mesir ni tuan-tuan, perangai dia tak apa nak cantik sikit. Bukan semua lah, bukan semua. Tak baik cerita macam tu. Orang Mesir pada zaman Sa'ad ni, mereka orang yang freestyle. Siapa pergi mengaji Mesir tahu lah. Jenis dia kecil tepi dinding. Jenis Arab Mesir ni tentu ada Arab Sarabai sikit. Arab apa? Arab zaman Fir'aun ni. Arab Mesir ni tentu ada pun masalah sikit. Mereka suka duduk lawan pemimpin. Jadi pada zaman Sa'ad bin Abi Waqqas ni, ramai orang tak puati dekat dia. Jadi bila tak puati dekat Sa'ad, masalah Sa'ad ni, kalau orang tak puati dekat dia, dia doa. Dan doa ni makbul, tu masalahnya. Jadi dalam riwayat ada satu orang main jumpa Sa'ad. Dia tak puati dengan cara Sa'ad mentadbir di Mesir. Maka Sa'ad pun bergaduh dengan dia, Sa'ad doa kan dia jadi buta. Keluar tu jadi buta. Main satu orang perempuan bergaduh dengan Sa'ad.
Dituduh Sa'an ambil harta dia, ambil tanah dia. Sa'an kata aku tak ambil tanah ha. Dia kata ambil tanah aku. Sa'an berdoa, ya Allah, kalaulah perempuan ni berdusta, maka matikanlah dalam tanah dia sendiri. Perempuan tu balik dalam tanah dia, dia jalan, dia terjatuh dalam telaga dalam tanah dia. Dia mati dalam telaga dalam tanah. Maka cerita-cerita ni semua sampai kepada Umar Al-Khattab, maka Sayyidina Umar jadi pening. Sebab Sa'ad ni dia orang yang baik, soleh, tetapi masalah dia dia terlalu sensitif. Faham tak? Dia sensitif. Dia cepat terasa. Dia tak apa nak sabar, dia cepat terasa. Jadi bila dia terasa dia berdoa. Masalah dia soleh, doa dia makbul. Naya wali. Jadi Umar menganggap pelantikan Sa'ad tak sesuai untuk masyarakat Mesir. Orang Mesir perlu pemimpin yang sama perangai macam juga. Bukan sama perangai, yang pandai menguruskan tabiat orang Mesir. Maka akhirnya Umar pecat Sa'ad bin Abi Waqqas, lantik dengan Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ni pandai. Dia memang pandai politik, Antara pandai politik, orang tuduh Mughirah ambil duit. Orang tuduh Mughirah, sampai berita kata Mughirah curi duit. Curi duit 100 ribu dirham. Mughirah dengan selamba mengaku dekat Umar Al-Khattab. Dia kata, sebenarnya aku bukan ambil 100 ribu, aku ambil 200 ribu. Tak pasal-pasal orang yang tuduh dia tu terpaksa cari lagi 100 ribu. Ni, rakyat Mesir. Sebab tu pandai Umar, dia lantik orang yang sesuai. Jadi mula-mula dia lantik Sa'ad tak sesuai. Sa'ad ni dia jenis sensitif. Pemimpin ni tuan-tuan, tak boleh sensitif. Jenis dia terasa hati payah. Nak jadi pemimpin kena berjiwa besar, tak boleh duk terasa hati. Orang kritik kita kena tahan telinga dengar, boleh senyum kan? Sebab tu kita hormat dengan Perdana Menteri kita sekarang. Orang duk kritik dia senyum kan? Dia happy. Memang hebat Perdana Menteri kita. Semua orang nak jatuhkan dia tenang, dia relax, dia bagi brim kan? So tuan-tuan, bila lantik Mughirah bin Syu'bah dia cerdik. Bukan tak cerdik, Sa'ad pun cerdik, tapi dia sensitif. Mughirah dia orang yang akal panjang. Bila orang tuduh Mughirah, kata Mughirah ambil duit harta negara, ambil 100 ribu dirham, Mughirah kata tak betul. Aku ambil 200 ribu, mana lagi 100 ribu? Lalu Amirul Mukminin minta dekat orang yang dakwa Mughirah tu lagi 100 ribu. Lalah dia kata, sebenarnya kami tidak ada, kami sebenarnya Mughirah ni tak ambil duit rakyat, kami yang tuduh dia. Sebab kami tak suka rakyat dia. Nampak tak cerdiknya Mughirah bin Syu'bah? Jadi itulah, kadang-kadang nak lantik pemimpin pun kena pandai. Lantik orang yang berakal sesuai dengan rakyat dia. Sa'ad bin Waqqas ni dia sesuai duduk Madinah. Madinah sesuai. Orang-orang dia baik-baik. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min qada'i rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.